diapit oleh gedung-gedung shop ini. Alhamdulillah, kita sudah keliling di dalam kawasan Nagoya Tamrin City. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Boginfi dimanapun Anda berada. Nah, kali ini saya sedang berada di Jalan Bunga Raya. Tepatnya itu di depan saya adalah Simpang 3 yang di dekat dengan Polsek Lubuk Baja. Ini Polsek Lubuk Baja, ya. Dan sekarang kita akan belok ke kiri menuju ke Jalan Raden Patah, ya. Ini kita belok kiri dulu. Jadi pada video ini saya akan mengajak sobat untuk berkeliling di kawasan jalan ini, tepatnya Jalan Raden Patah, untuk menuju ke kawasan gedung-gedung yang terbaru di Batam yang sekarang ini baru saja jadi, walaupun belum 100% finishing ya, yaitu kawasan Nagoya Tamrin. Nagoya Tamrin City. Kalau tepatnya itu ada di dekat dengan sebelahnya Masjid Jabal Arafah. Jadi seperti ini ya jalan di sini. Itu di sisi kanan saya ini kalau kalian tahu adalah gedung dari bioskop lama yang sekarang sudah menjadi kafe dan spa. Sini jalannya sangat halus sekali, sob. Tidak terlalu ramai karena saya menjelang jam 3 sore ini. Sangat rapi sekali jalannya, tidak ada kabel-kabel di atas. Kecuali kalau kalian masuk komplek, ya mungkin akan menemukan kabel. Tapi kalau di jalan raya, insya Allah di Batam ini sudah tidak ada lagi kabel-kabel yang bergelantungan di jalan raya. Ini di sisi kiri saya adalah gedung Beverly Hotel. Dan di depan itu, itu adalah gedung dari Nagoya Mansion yang juga berada di kawasan Nagoya Tamrin City. Nanti kita masuk ke dalam situ, sob, melihat suasana yang ada di Nagoya Tamrin City. Sangat halus sekali di sini, tiga lajur ya jalannya ya, dua garis marka, tiga lajur. Sini kita lampu merah dulu. Di sisi kanan saya ini adalah pabrik atau PT Satmusa. Itu PT Satmusa ya di sana. Kalau kalian tahu PT Satmusa ini adalah salah satu PT Xiaomi Indonesia. Jadi pabrik-pabrik handphone Xiaomi ada di sini. Dan kalau kalian subscriber dari Jetjetin, dulu Jetjetin pernah mereview pabrik Xiaomi yang ada di Batam ini. Kita lurus ya. Kalau tadi kita belok kanan, itu menuju ke simpang Plaza Telkom. Sini adalah gedung dari Nagoya Mansion. Semoga aja videonya tidak silau ya. Ini ada seperti toko laptop komputer Predator. Ini ada Nagoya Mansion. Kalau misalnya agak silau saya minta maaf ya sob ya, karena memang posisi mataharinya berada di lawan arah kita, ada di depan kita tepatnya. Dan itu di depan adalah gedung dari Citra Plaza Nagoya dan Formosa Residence. Kita lurus dulu, nanti kita masuk ke sebelah kanan ini. Nanti kita putar balik aja di sana. Oke, kita sudah putar balik dan akan memasuki kawasan Nagoya Tamrin City. Ini jika belok kiri masuk ke dalam kawasan Masjid Jabal Arafah ya. Dan ini dia adalah kawasan Nagoya Tamrin, kita akan masuk.
masih sangat baru sekali aspalnya. Garis markanya tebal, aspalnya hitam. Sekarang siang menjelang sore ya, sekitar jam 3.16. Kawasan gedung-gedung Nagoya Tamrin. Tidak terlalu lama sih kalau siang seperti ini, sob. Ini ada bundaran ya di sini. Sangat luar biasa sekali di sini kawasannya. Diapit oleh bangunan-bangunan tinggi. Di situ ada Fev Hotel. Dan di sini ada Nagoya Tamrin Kopitiam. Seperti food court gitu ya. Diapit oleh gedung-gedung sob ini. Rasanya kayak bukan di Batam ya. Ini kalau saya bayangkan kalau misalnya nanti di gedung-gedungnya banyak lampu-lampu atau LED-LED seperti itu, mungkin vibesnya di sini sangat berbeda seperti tidak di Batam mungkin. Entah mungkin seperti ya kayak di Malaysia atau kayak di Singapura atau mungkin bahkan di negara-negara lainnya seperti itu. Di sini ada pembangunan gedung-gedung lagi belum selesai. Masih dalam tahap pembangunan ya. Sorry kalau agak silau. Dan itu di depan kita adalah Masjid Jabal Arafah. Terlihat sedikit bangunannya. Posisinya lebih tinggi ya Masjid Jabal Arafah ya. Dan ini kawasan Nagoya Tamrin kalau sudah jadi pasti akan sangat bagus dan sangat diminati oleh masyarakat kota Batam, khususnya anak-anak muda yang ada di Batam ya, yang hobi foto-foto. Seperti nanti mungkin akan menjadi seperti di Harbour Bay, kawasan gedung yang ada di Harbour Bay. Tidak terlalu luas kawasannya memang. Kita sudah keluar lagi nih, karena memang kawasannya tidak terlalu luas. Terus kita lihat gedung-gedung dari Citra Plaza Nagoya, dan ini yang di bawah adalah Harmony Suites Hotel. Kita sudah keluar lagi. Alhamdulillah. Sudah keliling di dalam kawasan Nagoya Tamrin City. Dan mungkin hanya ini video yang dapat saya sampaikan pada video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar sobat tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.